Bosan banget nih hari ini. Gak ada kegiatan. Ngapain ya? Semoga aja ada manusia yang kesini nih biar aku kerjain. Sambil nunggu manusia yang datang, mending cek penjaga-penjagaku para monster-monster. Mereka bekerja dengan baik ya. La 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 la. Hai para monster. Wah, bagus bagus. Kalian tetap setia menjaga menara sihir ini ya. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan bermain Sakura lagi ya. Hari ini kita akan pergi ke menara sihir. Ayo semuanya, Automata, Mio, Kak Taiga, kalian siap? Emangnya gak bahaya kak, kita pergi ke tempat penyihir? Enggak lah Mio, udah banyak kok orang-orang yang kesana. Ayo, Atom-Atom pengen belajar sihir. Simsalabim, abrakadabra. Iya. Nanti kita bakal jago sihir kayak helikopter. Harry Potter kah Harry Potter, bukan helikopter. Nah, iya itu maksud Kak Yuta. A few moments later. Nah, jalan sini kan Kak Taiga? Iya Yuta, terus aja naik ke gunung. Nanti bakal ada belokan di sebelah sana. Oke Kak, siap. Ayo Yuta, yang cepat Yuta, gaskan. Jangan kak, jangan. Nanti bisa-bisa kita ke jurang loh. Iya. Atom-Atom gak sabaran banget sih. Tenang Atom-Atom. Sebentar lagi kita juga sampai kok. Atom-Atom gak sabar. Iya, pengen belajar sihir. Nah, di depan sana ada belokan ke kiri Yuta. Pelan-pelan Yuta. Takutnya ada sesuatu. Itu apa ya kak? Kok seperti ada monster? Iya, itu monster seperti Ultraman. Atom-Atom takut. Ayo kabur. Wah, iya kak, ada monsternya. Mio takut. Iya nih ada monster. Kalian tunggu dulu di sini ya. Biar Kak Taiga dulu yang kesana. Takutnya kenapa-napa kalian. Iya deh kak. Tapi Kak Taiga hati-hati ya. Iya, tenang aja. Kak Taiga mah jagoan kok. Keren banget. Mana ya menara sihirnya? Itu bukan. Ini. Wih, indah banget. Ada airnya juga. Wah. Akhirnya aku mencoba manusia nih. Saatnya ngerjain. Mana ya? Itu. Hei manusia, kamu ngapain ke wilayahku? Kamu penyihir itu ya? Kok jelek banget sih? Kirain cantik. Berani-beraninya kamu ngatain aku jelek ya? Akan kusihir kamu menjadi hamil. Apaan sih penyihir gak jelas banget? Masa aku disihir jadi hamil ya gak mungkin lah. Aku kan cowok. Dasar penyihir jelek. Kok perutku jadi gini sih? Ya ampun. Hai penyihir, apa yang kamu lakukan ha? Rasakan itu. Makanya jangan ngatain aku jelek. Bye cowok hamil. Ya ampun, gimana ini? Kabur dulu aja deh, daripada makin parah. Kabur. Yuta, Mio, Atom-Atom, jangan kesini, bahaya. Ada penyihir jahat. Aduh, nyesel Taiga kesini. Jadi gini deh perutku. Yuta, Mio, Atom-Atom, jangan ke dalam, ada penyihir jahat. Loh, kok perut Kak Taiga jadi gitu? Kenapa itu, Kak? Ini Yuta, Kak Taiga disihir sama penyihir jahat. Mending sekarang kita kabur dulu yuk, daripada kalian bakal jadi gini juga. Ya ampun, iya ayo kak, kita kabur. Terus gimana dong itu cara nyembuhinnya kak? Masa buncit gitu sih, jadi jelek. Kak Taiga mau ke tempat Cat Butler aja sekarang mah. Biasanya Cat Butler jagoan kalau mengobati yang ginian. Iya, Cat Butler jagoan, ayo kesana.
A few moments later. Wah, akhirnya sampai juga setelah perjalanan jauh. Cat Butler. Nah, untungnya Cat Butlernya lagi ada tuh. Cat Butler. Aduh, Cat Butler, tolong dong Cat Butler, sembuhin perutku. Lah, perut kamu kenapa itu Taiga? Kok jadi buncit gitu? Ini Cat Butler, tadi kami pergi ke tempat penyihir, menara penyihir. Tapi aku jadi disihir jadi gini sama penyihirnya. Aduh, tolongin dong sembuhin Cat Butler. Aduh, dasar kalian, ngapain juga ke sana? Di sana kan tempat penyihir yang jahat. Ya udah deh, sini Cat Butler sembuhin. Sembuhlah, simsalabim, menghilanglah perut buncit, menghilanglah, nah, udah tuh. Wah, makasih ya Cat Butler, sebagai tanda terima kasih, kita mau bantuin kasih makanan ternak Cat Butler, boleh kan? Wah, boleh banget dong. Kebetulan Cat Butler udah rada capek nih. Ya udah yuk semuanya. Kita bekerja. Oke teman-teman semuanya, video kali ini segitu dulu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat, semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang kalian inginkan terkabulkan. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman gak ketinggalan video kita selanjutnya. Dadah semuanya. Jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian. Asik, seru, glinding-glinding rumput atau matan suka.